Halo BTM Flower, terima kasih yang rajin menonton, yang suka dengan keindahan alam, keindahan bunga-bunga dan tanaman-tanaman hias. Saya selalu update tanaman yang baru. Semoga kalian makin suka ya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Ini di video yang agak panjang ini saya rekam ada 5 jenis tanaman hias atau bunga hias. Ya, kalian lihat sendiri ada 1, 2. Lihat warnanya bagus sekali ya. Hijau, subur, lebat. Yang ini juga rimbun ya, merah 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 agak gelap. Sangat rimbun. Ini cepat sekali pertumbuhan miana yang satu ini. Dengan treatment yang harus rajin, harus teliti, jadinya seperti ini. Nah, ini juga nih, ini hijau ada garis-garis kuning yang samar. Ini tadinya potnya jatuh, ada banyak yang patah-patah, tapi ini udah bagus, nggak ada tanda-tanda bekas patah gitu. Bagus ya, nggak ada tanda-tanda bekas patah, padahal tadinya banyak yang patah. Dia bisa nyembuhin sendiri. Ini salah satu bekasnya masih ada nih, salah satu saya tunjukin ya. Nah, itu yang tadi saya tunjuk. Oke, ini juga nih, tapi sudah pulih. Sekarang udah pulih. Nah, ini juga, ini rimbun, saya suka lihatnya. Daunnya kecil-kecil. Tadinya mau saya buang ini tanaman ini, saya nggak suka. Tapi setelah dirawat, bagus, cantik, menarik. Akhirnya saya malah saya kembangkan, udah jadi 5 pot. Ada yang lebih rimbun dari ini. Ini enggak serimbun yang lainnya. Ada 2 yang lebih rimbun. Oke, ini juga ya. Ini juga tanaman hias koleksi saya. Yang saya suka ini. Udah mulai sulurnya mulai ada nih, 1 nih sulurnya, 2 nih sulurnya, 3 sulur dari 2 jenis yang berbeda. Nanti ke depan mau saya pisahkan, ada 2 jenis ini mau saya pisahkan biar dia lebih gampang berkembang biak, biar lebih bagus, lebih rimbun. Karena tadinya saya pikir ini satu jenis, ternyata ada 2 jenis di dalam satu pot. Cukup menarik ya, unik. Oke, kita kembali lihat dari jarak agak jauh. Kita lihat dari samping, ada cahaya dari depan. Jadi ada backlight. Nah, ini
ini kita berlawanan dari backlight-nya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Masih banyak tanaman saya yang belum saya review. Sampai ketemu lagi. Terima kasih BTM Flower.